Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Ini mulai ya, insyaAllah. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما والحمد لله على كل حال. آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala Allah yang telah menciptakan kita sebagai sebaik-baik makhluk-Nya. Dan kemudiannya diciptakan bumi langit dan isinya untuk manfaat dan kepentingan kita. Bagi memudahkan kita sebagai hamba-Nya yang diberi amanah tugas sebagai khalifah-Nya. Bahkan akhirat dengan segala isinya, sama ada surga sebagai tempat nikmat maupun neraka sebagai tempat azab pun disediakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dan disediakan oleh-Nya buat manusia. Allah dengan sifat adilnya telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang hendak dilalui semasa hidupnya di dunia. Setelah Allah menjelaskan jalan yang satu lurus yang akan menghantarkannya ke surga, jalan yang satu banyak bengkok sana bengkok sini yang menuju ke neraka. Apa-apa amalan yang bila dilakukan membolehkan seseorang masuk surga, dan apa-apa amalan yang bila manusia melakukannya menyebabkan ia terhumban dalam neraka,
semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Dan Allah serahkan pada kita jalan mana, amalan mana yang kita hendak pilih. Tetapi jalan yang manapun yang manusia pilih, nanti akan dipertanggungjawabkan. Akan diberikan balasan sesuai dengan pilihannya. Inilah yang hendaklah selalu ingat. Sesuatu yang patut, yang mesti selalu ingati. Selagi mana kita masih diizin olehnya untuk melaksanakan tugas dan amanah kekhilafahan di muka bumi ini. Jika kita telah melakukan pilihan, menjatuhkan pilihan yang tepat, bersyukurlah. Karena itu tentu tak terlepas daripada petunjuk Allah. Dan jika suatu ketika ternyata pilihan kita tidak betul, tersilap, adalah kita segera sadar dan insaf. Kemudian kita ikuti dengan segera memohon ampun atas kesilapan kita dan seterusnya memperbetulkan kesalahan yang telah terlanjur dilakukan. Itulah sebenarnya yang mesti kita lakukan oleh setiap kita, setiap saatnya. Apapun yang kita, dimanapun kita tinggal, apapun kerja yang kita. Malam hari ini insya Allah kita akan teruskan kajian kita tentang adab yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana sepatutnya sikap kita menghadapi kematian yang akan menjemput kita, atau bagaimana sepatutnya semestinya sikap kita ketika mendengar atau melihat kematian sedang menimpa orang lain. Minggu yang lepas kita pelajari, kita dilarang niyahah, dan itu jelas. Saya ulangi sepintas lalu supaya kita ingat tentang larangan niyahah. Seluruh ulama sepakat, sependapat tentang hukumnya, yakni haram. Jelas. Adapun tentang akibat kesan daripada niyahah ini, adakah kesan buruk niyahah ini menimpa pelakunya atau menimpa orang lain? Nah, dalam hal inilah ulama berbeza pendapat. Jika niyahah dikatakan keburukannya akan menimpa pelakunya, seluruh ulama sepakat. Kita niyahah, kita yang dapat dosa. Dia niyahah,
dia yang akan disiksa. Itu jelas. Tetapi adakah akibat niyahah yang diberikan oleh seseorang yang hidup? Ia memberikan kesan akibat buruk kepada si mati. Orang yang si hidup melakukan niyahah buatnya. Nah, disinilah lama dahulu hingga sekarang berbeza. Seperti yang kita pelajari minggu lepas, paling tidak ada tiga. Yang pertama, niyahah yang hidup tidak memberi kesan apa-apa pada si mati. Walaupun niyahah itu perbuatan haram, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya menanggung akibat dosa dan siksanya adalah si hidup yang melakukannya. Tidak memberikan kesan buruk pada si mati. Itu yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena jika niyahah yang hidup ini memberikan kesan buruk kepada si mati, ya bercanggahlah dengan firman Allah, wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Al-An'am 164. Yang pertama. Yang kedua, niyahah akan memberikan kesan buruk. Siksanya akan menimpa si pelaku yang hidup dan juga yang mati. Yang hidup jelas berdosa dan menanggung dosanya. Yang mati pun demikian juga. Dan itu yang dipulih oleh Abdul Aziz bin Bas, bekas mufti Arab Saudi dahulu. Alasan beliau, hadisnya sahih. Habis bagaimana Al-Quran, Al-An'am 164, yang menyatakan seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, hadis itu umum. Bersifat umum. Am. Dan dikhususkan atau dikecualikan oleh hadis ini. Jadi Quran yang bersifat umum lalu dikecualikan oleh hadis ini. Itu fahaman Abdul Aziz bin Bas. Dan yang ketiga, betul niyahah yang hidup memberi kesan si mati. Tapi bukan mana si mati disiksa, diazab. Dengan sebab niyahah si hidup, lebih tepatnya si mati merasa tersiksa. Bukan disiksa ya, merasa tersiksa. Akibat perbuatan niyahah si hidup. Maka di sahih yang kita pelajari, bahwa amalan hamba ini oleh Allah diperlihatkan kepada kerabatnya yang telah meninggal. Kita yang masih hidup, amal perbuatan kita ini diperlihatkan Allah kepada saudara mara, ahli keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal di sana. Berada dalam barzah. Inilah amalan anak-anak kamu. Inilah amalan pasangan hidup kamu. Inilah. Dari hadis itu difahami, bila amalan yang hidup semuanya baik, maka ahli keluarganya telah meninggal melihatnya seronok. Jika amalan yang hidup, orang hidup melakukan amalan yang tidak baik, lalu diperlihatkan kepada keluarga yang telah meninggal di alam barzah, mereka tersiksa karenanya. Bukan disiksa, diajak, tersiksa. Tak seronoklah kita. Itu yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah contohnya.
Tapi Imam An-Nawawi punya pandangan yang lain. Betul, niyahah itu perbuatan dosa. Dan nanti yang bertanggung jawab akan dosa tersebut, yang melakukannya. Si mati tidak bertanggung jawab. Kecuali. Bila yang mati ini semasa hidupnya berpesan. Menyuruh. Mengajarkan. Berwasiat kepada sehidup. Nanti bila aku meninggal, kamu ndaklah gini, belakang niyahah. Lalu si hidup menunaikan wasiat si mati. Maha wasiat itu perkara-perkara yang dilarang. Berdosa. Yang melakukan dosa, yang menyuruhnya walaupun dah mati pun, menanggung dosanya. Itu yang kita pelajari minggu lepas. Jadi, walaupun hadisnya sahih, ayat Al-Qur'annya juga jelas, tapi rupanya umat Islam daripada zaman dahulu dan ulama kemudian berbeza pendapat dalam memahaminya. Apa yang saya ingin sampaikan sebetulnya di jamaah sekalian, begitulah sebenarnya realiti ulama-ulama Islam daripada dulu hingga sekarang. Hadis jelas, hadis sahih, Quran mutawatir. Tapi dari segizanya nampak berlawanan. Nak amalkan hadis, macam mana yang Quran ini? Nak berpada Quran, hadisnya macam mana? Sehingga timbul perbezaan. Saya sampaikan ini supaya kita faham betul bahwa perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama Islam, umat Islam, bahkan daripada zaman sahabat, hingga sekarang ini sentiasa ada. Perbezaan pendapat itu sentiasa ada, berlaku. Dan perbezaan pendapat bukan semata-mata kerana yang satu ada dalil, yang satu tak ada dalil. Kalau perbezaan pendapat ini ada dalil, ini tak ada dalil, lalu berbeza pendapat, itu pastilah senang kita nak pilih. Pilihlah pendapat yang ada dalilnya. Perbezaan pendapat, ini dalilnya kuat, ini dalilnya tak kuat, lemah. Senang kita nak pilih. Pilih pendapat yang dalilnya kuat. Tapi bila perbezaan pendapat itu bukan berpunca daripada ada atau tiadanya dalil. Dalil ada. Bukan berpunca daripada kuat atau tidak dalil. Dalilnya semua kuat. Hadisnya, Bukhari Muslim. Quran. Tapi mereka berpendapat, yakni karena cara memahamannya, maksudnya berbeza. Hadis ini terpulang kepada kita nak pilih yang mana. Di situlah ada mus'ah, kelapangan. Dan dalam perbezaan pendapat yang seperti ini, semestinya orang Islam punya sarhus sadri. Jiwa yang lapang. Itu. Jiwa yang lapang. Sifat terbuka. Begitu. Orang Muslim yang sebelum kita, yang tentu kefahaman agamanya lebih hebat daripada kita pun berbeza pendapat. Ya, apalagi kita. Kesimpulannya, perbezaan pendapat dalam memahami suatu nas itu perkara yang biasa daripada dahulu hingga sekarang. Jadi tidak harus terkejut dan tidak harus ya elegik apa umpamanya. Baik. Sekarang yang kelima, poin yang kelima, lihat dalam nota. Bagaimana adab yang Islam ajar pada kita
sikap yang patut ada pada diri kita dalam melihat kematian atau dikaitkan ada kaitan dengan kematian. Yang kelima, larangan mengandaikan kematian dengan terjadinya satu peristiwa. Bahasa mudah, jangan sekali-kali ada terlintas dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa berlakunya kematian seseorang itu akibat adanya peristiwa-peristiwa alamiah. Jangan kaitkan kematian seseorang dengan kejadian-kejadian alamiah, fenomena alam. Tidak ada kena-mengena. Yang pasti, kematian seseorang itu kalau ikut Al-Quran, kerana ajal. Masa yang Allah tetapkan bagi orang itu untuk bernafas, untuk hidup di dunia telah tamat. Itu yang pasti. Ini pernah berlaku, jemaah sekalian, pada zaman jahiliyah, salah satu tradisi jahiliyah yang sudah turun temurun, yang kadang-kadang mungkin menghantui pemikiran sah orang Islam yang baru memeluk Islam yang masih lemah imannya, mereka meyakini atau paling tidak mengaitkan kematian seseorang itu dengan kejadian-kejadian fenomena-fenomena alam. Contoh pada zaman Nabi, dalam hadis berikut ini saya bacakan. Lihat dalam nota. Hadis ini daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata. Hadis ini dalam Sahih Muslim pun ada. Dalam Sahih Bukhari pun ada. Kalau dalam Sahih Bukhari, matan dia bunyinya begini. Inna syamsa wal qamara la yang kasifani limauti ahadin minan nas walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu. Itu matan dalam Bukhari. Maksudnya, sesungguhnya matahari dan bulan, kedua-duanya itu tidak berlaku gerhana. Atau gerhana matahari dan gerhana bulan itu tidak berlaku kerana kematian seseorang manusia. Tak ada kena-mengena, tak ada kaitan sama sekali antara peristiwa berlakunya gerhana matahari atau bulan dengan kematian seseorang. Oh, pasal orang besar ini mati, matahari pun sedih, akhirnya berlaku gerhana. Pasal orang ini meninggal, matahari pun, bulan pun ikut berduka cita. Bulan pun ikut menzahirkan bela sungkawa. Dia pun menyuruh tak mau memperlihatkan keindahan wajahnya. Tak ada kena-mengena. Walakinnahuma, tetapi kedua-duanya, matahari dengan gerhananya, bulan dengan gerhananya,
ayatani min ayatillah. Kedua-duanya itu adalah kedua-dua ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kamu melihat kedua-duanya sedang berlaku gerhana, gerhana matahari ke, gerhana bulan ke, kumu, segeralah berdiri, mana lakukan fasalu dan lakukan salat, nama salatul khusuf atau salatul khusuf. Itu dalam Bukhari. Dalam Muslim hadisnya berbunyi begini. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan kedua-duanya itu adalah ayat daripada ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Yukhawifullahu bima ibadahu. Allah hendak menimbulkan rasa takut, mana peringatan, dengan keduanya terhadap hamba-hambanya. Fa innahuma la yankasifani limauti adim minan nas. Kedua-duanya ini tidak berlaku gerhana. Tidak berlaku gerhana matahari, tidak berlaku gerhana bulan. Limauti ahadim minan nas. Kerana kematian seseorang daripada manusia. Walali hayatihi. Dan juga tak ada kaitan langsung dengan kelahiran seseorang. Pasal ada orang besar lahir. Bayi lahir yang nanti bila besar akan jadi orang besar. Matahari gerhana. Pasal ada orang besar berpengaruh mati. Bulan gerhana. Tak ada kena-mengena. Nabi kata. Sebenarnya ia adalah tanda kebesaran Allah. Sebab itu, fa'idha ro'aitu minha syai'an. Apabila kamu melihat peristiwa gerhana, tak kira matahari maupun bulan, solu, segeralah dirikan solat. Namanya solat gerhana. Sunnah mu'akkadah ya hukumnya. Wada'u, dan berdoalah, mohonlah kepada Allah. Minta ampun banyak-banyak. Hatta yang kasyifa ma bikum. Sehingga cahaya kelihatan semula. Pulih semula. Karena pelajaran kita ini bukan pelajaran fiqah, jadi saya tak cerita kaifiyah solat gerhana. Jadi kalau ikut hadis ini, solat gerhana yang hanya dua rakaat, setiap rakaat rukuk dua kali, sujud dua kali, dua rakaat, tapi satu rakaat dua kali rukuk, dua kali sujud. Jadi dua rakaat, empat kali rukuk, empat kali sujud. Seelok-eloknya lakukan salat dua rakaat itu selama berlaku gerhana. Jadi kalau gerhana itu kata mula gerhana hingga pulih semula katakanlah satu jam, maka seeloknya lama melakukan salat dua rakaat itu satu jam jelah. Kalau masa berlakunya gerhana bulan daripada mula hingga pulih semula dua jam, maka dua rakaat itu dua jam. Itu seelok-eloknya. Sebab itulah dalam solat gerhana, disunatkan berdirinya lama. Karena baca surahnya panjang. Kemudian rukuk. Rukuknya lama. Lebih kurang sama lama. Masanya sama lama dengan masa berdiri. Itu baca lagi. Ayat Quran panjang lagi. Kemudian rukuk lagi.
yang lamanya lebih kurang sama dengan lama berdiri. Kemudian sujud lama, duduk lama. Dan dilakukan itu sebanyak 2 rakaat selama berlaku gerhana matahari ataupun bulan tersebut. Bulan tersebut. Jamaah sekalian, hadis ini ada sababul wurudnya. Sababul wurud, yakni sebab turunnya, sebab datangnya, bukan sebab turun. Ada background dia, ada latar belakangnya. Seperti mana yang ditan oleh hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kasafat asy-syamsu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim ibnu Rasulillah." Telah berlaku gerhana matahari pada zaman Rasulullah ketika putra Nabi bernama Ibrahim bin Rasulullah, anak pada Maryah Al-Qibtiyah, meninggal. Ibrahim putra Nabi, anak laki Nabi, diharapkan hidup membesar. Meninggal pula. Kita umurnya baru 18 bulan dalam satu riwayat. Ya, 1,5 tahun lah. Berlaku pula gerhana matahari. Namanya kusuf. Kalau untuk matahari, kusuf. Kaf, sin, waw, fa. Kaf, sin, waw, fa. Kusufun. Itu matahari. Kalau bulan, khusufun. Kho. Kha, sin, waw, fa. Khusuful qamar, khusufus syamsi. Makna sama. Hanya untuk matahari pakai kaf, khusuf. Untuk bulan pakai kha, khusuf. Jadi ketika putra Nabi namanya Ibrahim meninggal, ramai orang kata. Ramai orang buat. Ini Madinah nih. Orang Islam yang kata ni, kasafati samsu li mauti Ibrahim, kasafati samsu li mauti Ibrahim. Berlaku gerhana matahari karena putra Nabi Ibrahim meninggal. Oleh sebab kematian, kewafatan anak-anak Rasulullah lah, matahari pun gerhana. Penyebab utama gerhana matahari karena kematian seseorang. Nabi dengar pandangan, ucapan umatnya ini. Nabi segera meluruskan keyakinan ini. Mengaitkan gerhana matahari dengan kematian seseorang atau mengaitkan kematian seseorang dengan peristiwa alam semesta, paling tidak ada 2 kesalahan. Satu kesalahan daripada aspek agama. Aspek agama. Seseorang itu mati bila sudah tiba ajalnya. Dan tidak. Bukan kerana sebab yang lain. Itu kata agama. Satu, bila orang meyakini kematiannya kerana peristiwa. Sebab orang dimatilah. Gunung meletus. Tulang itu meletus. Pasal orang besar itu meninggal, berlaku tsunami. Adalah. Kalaulah sebab gunung meletuslah orang itu mati. Itu mungkin boleh diterima. Pasal gunung berapi meletus dengan asbab gunung meletus. Dan lahar lavanya membanjiri, melanggar tempat tinggal orang tersebut. Dengan asbab itu, penghuni rumah itu mati. Boleh.
dengan asbab tsunami melanda kampung itu, ramai orang kampung itu mati. Boleh. Jangan dibalik. Pasal kematian pokok besar itulah akhirnya gunung yang selama ini senyap tidur nyenyak akhirnya meletus. Nah, ini salah. Kesal dari agama, dari segi agama saya, agama salah. Yang keduanya tentulah kesalahan daripada aspek ilmu. Namanya ilmu kauniyah. Gerhana matahari bukan berpunca daripada bersebab oleh mati atau kematian seseorang. Itu adalah tabi'i. Itu ada berlaku berdasarkan sunnatullah yang sifatnya tetap. Sehingga gerhana matahari atau bulan sudah boleh diagak. Orang sudah boleh predik bila akan berlaku. Kawasan mana yang mengalami gerhana bulan atau matahari? Bermula pukul berapa? Berakhir jam berapa? Sudah tahu sekarang. Kenapa? Ya kan, ini sunnatullah. Semua benda langit berjalan, berorbit, sesuai dengan ketetapan yang Allah telah tetapkan. Jarak bumi dengan bulan, dengan matahari, Allah sudah tetapkan. Dan ini tidak akan dilanggar oleh ketiga-tiga makhluknya ini. Berapa kelajuan bumi berpusing pada paksinya, berotasi, satu jamnya berapa? Kelajuannya, berapa masa yang diperlukan oleh bumi untuk berpusing mengelilingi matahari, berevolusi, sudah ditetapkan. Satu jamnya berapa, jarak yang ditempuh untuk juga satu pusingan berapa. Berapa masa yang diperlukan oleh bulan untuk berotasi pada paksinya, sudah ditetapkan. Dan berapa lama bulan yang masa diperlukan oleh bulan untuk mengelilingi bumi satu pusingan sudah dekat dan tidak berubah-ubah. Semua benda langit berorbit dan mereka bergerak sesuai dengan ketetapan yang Allah. Tidak akan ada jadualnya tetap patuh. Sehingga Allah mengajar kita hari ini, kamu boleh mengagak. Bukan meramal, bahkan boleh memastikan bulan tahun ini atau tahun sekian, bulan sekian, hari bulan sekian, jam sekian, mulai jam sekian akan mula berlaku gerhana bulan. Banyak. Kawasan ini berlaku selama ini sudah boleh dianggap. Dan itu tetap, itu bukan ramalan. Itu sunnatullah. Itu ayat Allah. Allah telah menunjukkan kekuasaannya. Itulah maksudnya. Terciptanya bulan, bumi, dan matahari, itu ayat Allah. Ayat bukti kuasa Allah. Peredaran, semua benda langit tidak ada yang diam. Semuanya bergerak. Dan punya laluan tersendiri. Quran sebut falakun. Kita panggil obit. Semua berjalan di atas orbit landasan yang telah ditetapkan. Kelajuannya Allah tetapkan. Walaupun saiznya tidak sama, kelajuan tidak sama, jarak tidak sama. Tapi suatu saat, yang pandai buat kira-kira, suatu saat ini, bumi, bulan, matahari akan berada pada garisan lurus. Bumi, bulan, matahari. Lurus. Ada garisan lurus. Bulan betul-betul berada di tengah antara bumi, matahari. Sehingga ada kawasan bumi
yang berada pada bayangan inti bulan. Sehingga sinar matahari tidak sampai ke tempat kawasan bumi yang berada dalam bayangan inti bulan. Berlakulah gerhana matahari bagi tempat itu. Ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Dan biasanya, itu bukan biasa, sampai dipastikanlah. Gerhana matahari hanya akan berlaku ketika bulan mati istilahnya. Tanggal ujung bulan lah. Tanggal 29 ke, tanggal 30 ke. Tidak mungkin berlaku gerhana matahari pada bulan purnama. Tidak mungkin. Ketika bulan purnama, mungkin berlaku gerhana bulan. Karena waktu itu susunannya bulan, matahari, bulan, bumi, matahari. Jadi kalau kita kira daripada matahari, lah, matahari paling jauh, kemudian bumi, bulan di belakang kita. Bila dibuat garisan, bulan masuk pada bayang-bayang inti bumi. Sehingga sinar matahari tidak sampai ke, tertutup oleh bumi untuk sampai ke bulan. Maka bulan tak nampak oleh orang yang tinggal di kawasan tertentu di bumi. Berlakulah gerhana bulan. Dan itu hanya berlaku pada bulan purnama. Tidak mungkin pada tanggal 1, tanggal 2, tak mungkin. Ini nama ayat Allah. Terciptanya bulan, matahari, dan bumi, itu ayat Allah. Pergerakan ketiga-tiga planet dengan sangat teratur, walaupun jaraknya tidak sama, saiznya tidak sama, kelajuan tidak sama. Tapi karena mereka ini bergerak ikut jadwal yang tepat, pada suatu saat pasti bulan, bumi, matahari berada pada garisan lurus. Bumi, bulan, matahari. Sehingga kita boleh. Orang sekarang sudah tahu, dah tak masalah. Sudah boleh kan? Agak 5 tahun lagi gerhana matahari, agak bulan atau oh ya. 5 tahun dari sekarang, katalah tahun 2027 nanti akan berlaku gerhana bulan. Kawasan-kawasan yang terlibat ialah kawasan ini, negara ini. Bermula pukul sekian selama sekian. Sudah tahu. Ibarat kereta api lah jemaah sekalian. Katalah kereta api tanah Melayu daripada Kuala Lumpur ke Tanjung Pagar apa-apanya. Itu kereta api berjalan, hari-hari berjalan. Dan ikut jadual yang telah ditetapkan. Pukul 6 bertolak daripada Kuala Lumpur katalah. Nanti pukul 7 di mana? Pukul 8 di mana? Pukul 11 di mana? Sisi mana? Sudah. Tak berubah-ubah. Ibarat kereta api ke MRT. Kan yang jelas. Pukul 11 ya kereta api ini berada di sini. Pukul 1 dah sini. Kita dah tahu jadualnya. Kalau kita ditanya, agak-agak kereta api ini nanti, kereta api ini, pukul 11, 5 hari bulan 8 nanti, 5 hari bulan 8, pukul 11 pagi, tahun 2030, di mana kita berada. Kita boleh agak, kita ini pasti agak di sini-sana. Caranya kereta api itu tidak mogok ya. Ikut betul-betul seperti yang telah diprogramkan. Dan alam semesta ini ikut apa yang Allah atur. Namanya sunnatullah. Itu hakikat kauniyah. Jadi berlakunya gerhana bulan dan itulah namanya sunnatullah. Adapun kematian seorang itu karena ajal. Orang dahulu mengaitkan kematian seorang dengan peristiwa sunnatullah. Tak ada kena mengena. Pasal orang ini matilah gerak matahari pun bila sungkawa. Dari sudut agama salah, dari sudut ilmu pun salah. Tapi kalau dibalik boleh ya. Oh, pasal berlaku tsunami lah. Dengan asbab tsunami lah, orang itu meninggal. Karena rumahnya habis dihanyutkan tsunami.
itu boleh lah. Tsunami menjadi asbab kematiannya. Jadi tsunami asbab, sebabnya kematian itu akibatnya. Ini tidak. Kematian dianggap sebagai asbab, gerhana dianggap sebagai akibat. Dan ini berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berlakunya bukan di Makkah, di Madinah. Maknanya kita tahu di Madinah itu negara Islam. Tapi masih ada saki baki kepercayaan, keyakinan seperti itu. Dan Rasul SAW memberitahu kita bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan itu pertama sebagai ayat Allah, jelas ayat-ayat. Bukti kebesaran. Bagaimanalah tiga benda langit yang mempunyai sifat yang berbeza, saiz yang tak sama, asal muasal yang sama, jarak yang tak sama, kelajuan juga tak sama, tapi boleh harmoni. Peredarannya sangat teratur sehingga memberikan manfaat yang luar biasa buat kita. Timbul, maafkan, silih pergantian siang dan malam. Masya Allah. Pergantian musim. Alhamdulillah, Masya Allah. Perubahan peredaran udara, angin, arah angin. Itu kan gani. Dan semuanya. Cuaca. Dan semuanya kerana inilah. Pergerakan tiga benda ini. Itu sunatullah. Itu ayat Allah. Yang semuanya memberikan manfaat yang besar bagi kita. Bagi kita. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Itulah. Allah sedang menunjukkan kebesarannya. Sebab itulah kata Nabi. Bila kamu nampak gerhana matahari atau bulan, di mana Allah sedang menunjukkan kekuasaannya, ayat besarnya, segeralah kamu sholat, berdoa, mohon ampun. Macam mana itu? Apakah mengenal? Begini jamaah sekalian. Kalau Nabi suruh kita mohon ampun, sholat dan mohon ampun pada Allah, bila berlaku matahari, ini bermakna gerhana itu berlaku karena dosa manusia. Apakah karena begitu? Apakah karena dosa manusia mengakibatkan terjadinya gerhana? Tidak juga. Kalau tidak, kenapa Nabi suruh kita mohon ampun? Bukan mohon ampun itu karena kita berdosa. Begini ya mas kalian. Jika kita sudah dapat melihat dan merasakan akan kebesaran Allah depan kita. Mata melihat kebesaran Allah. Fikiran kita memahami kebesaran Allah. Hati kita merasakan kebesaran Allah dengan melihat fenomena alam tadilah. Tiba-tiba diri kita merasa begitu kecil dan kerdil. Betul tak? Itu kesan dia. Kita dianggap jujur mengakui dan merasakan kebesaran Allah jika saat itu kita merasa diri kita kecil. Barulah kita dianggap jujur membesarkan Allah. Sebaliknya, kalau kita membesarkan Allah, kita mendakwa membesarkan Allah. Kita mendakwa merasakan kebesaran Allah. Tapi saat itu kita masih belum merasa kecil di hadapan Allah. Masih merasa besar. Dakwaan kita itu bohong. Kedua, bila kita sudah mengetahui Maha Suci Allah, Maha Sempurna Allah, dengan ayat-ayatnya itulah. Mata dah nampak, telinga dah melihat,
fikiran dah memahami bahwa itu maha suci, maha agung, maha sempurna. Hati telah merasakan yang Allah itu maha suci. Semakin kita dapat merasakan bahwa Allah itu maha suci, apa kesannya? Maka semakin merasalah kita yang diri kita ini maha kotor. Itu kata ahli hati. Ya. Kata ulama ahli qalbi, kata begitu. Bila hati kita merasakan, semakin dapat merasakan betapa sucinya Allah, salah satu tandanya apa? Kita merasakan diri kita ini sangat kotor. Merasa kotor. Dan saat itulah, bila lidah menjadi lancar mengucapkan astagfirullahaladzim ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Hambamu rupanya sangat kotor ya Allah. Semakin kita merasakan kesucian Allah, semakin mudah kita merasakan betapa kotornya diri ini. Iya. Jamaah pakai baju yang kotor. Baju tak bersih kita pakai. Dan kita berada di tengah-tengah orang lain yang bajunya juga kotor macam kita, bahkan lebih kotor daripada kita. Saya yakin akan terasa selesa. Kita selesa walaupun kita pakai kotor. Kenapa? Karena kanan kiri kita yang dilihat oleh mata kita semuanya kotor-kotor. Kita tidak lagi merasa kotor, bahkan mungkin kita merasa bersih, relatif bersih berbanding yang lain. Ini sebagai analogi. Sekarang bila kita memakai baju yang kotor, taklah sekotor manapun, putih tapi dah kotor. Lalu kita duduk berkumpul di tengah-tengah orang yang semua pakaiannya bersih, kemas, cantik, bergosok. Kita pula pakai tak bergosok, ada kotoran. Saya yakin. Kita tiba-tiba merasa kotor. Sangat kotor. Kenapa? Karena kita dapat membandingkan yang lain terlalu bersih. Semakin kita merasakan bahwa orang di sekitar semuanya bersih-bersih belaka, saat itulah merasa kotor itu sangat kuat. Hati itu begitu sebetulnya, Mas sekalian. Nah sekarang, Allah ini maha suci. Subhanallah, Allah maha suci. Alhamdulillah, Allah ini maha pemurah. Lalu alhamdulillah. Allah ini maha kuat dan perkasa. Kita pun la haula wala quwwata illa billah. Kalaulah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu maha suci dan hati kita merasakan dipenuhi oleh kemahasucian Allah, kemaha apa? Keperkasaan Allah. Saya yakin itu pasti hati akan terasa lemah. Merasa kotor. Dan bila hati menyadari betapa kotornya, tanpa disuruh lidah ini keluar. Hati yang kotor tadi akan memunculkan lidah, mengeluarkan ucapan, astagfirullahaladzim. Walaupun hanya sekali nilai astagfirullah itu pasti jujur, menangis-nangis. Itu kaitan dia. Bila melihat ayat Allah, suruh istighfar itu apakah? Gerhana tadi karena dosa kita? Bukan. Gerhana kan karena tadi. Memang peristiwa alamiah ketika sunatullah. Bukan pasal dosa kita. Kalau bukan sebab dosa kita, kenapa Nabi suruh banyak istighfar? Nah inilah penjelasan dia. Timbul rasa takut. Allah, dosa masih sangat banyak karena Allah ini maha suci. Merasa sangat bodoh di hadapan Allah yang maha pandai. Merasa tak punya daya dan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Di hadapan Allah yang maha perkasa. Coba. Merasa dirinya fakir. Fakir-fakirnya. Di hadapan Allah yang maha kaya. Goni. Merasa ini banyak melakukan kezaliman.
di hadapan Allah yang maha adil. Itu tujuan dia. Takwif, ya. Kata Nabi tadi, yukhawwifullahu bima ibadah. Allah nak berikan rasa takut. Bukan azab, ya. Jadi berlakunya gerhana itu bukan azab bagi manusia. Bukan. Itu ayat Allah. Allah berikan kekuasaan. Supaya hati kita timbul rasa gerun dan takut. Bila timbul rasa gerun dan takut, mengakui bahkan merasakan kebesarannya, keagungannya, mudahlah kita tunduk. Kita tawadhu, kita tadarru, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tujuan dia. Jadi hadis ini benar-benar pertama ingin menghapuskan, membersihkan kepercayaan baki-baki jahiliyah. Mana fenomena alam ini merupakan akibat daripada kematian atau kehidupan seseorang. Oh, itu karut marut. Dan yang keduanya, Nabi ingin mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yang sangat-sangat saintifik. Yang boleh dipelajari, diterima oleh mereka yang berakal waras, imam mukmin wa imam kafir. Macam mana gerhana itu berlaku? Kenapa gerhana bulan hanya boleh berlaku pada bulan purnama dan tidak berlaku pada tanggal 1, 2 atau bulan mati? Kenapa pula gerhana matahari hanya berlaku ketika bulan mati atau di hujung bulan maksudnya dan tidak berlaku pada tanggal 7 ke bulan purnama ke? Masya Allah, itu sudah sunatullah, menunggu itulah ayat Allah tetap. Allah kehendaki itu dan sunatullah ini bersifat tetap. Ingat ya, jadi gerhana bukannya adab, ia indar. Oke? Ia bukannya azab tapi indar. Tapi saya masih kecil dahulu, saya masih kampung. Ya, saya ingat baru sekolah madrasah lah saya ingat. Daripada sebelum sekolah dan masuk sekolah madrasah itu sekolah juga sebenarnya, tapi sekolah Arab lah. Sekolahnya pun di masjid, serambi masjid duduk di bawah saja lah. Ya aja lah, alif batal. Ramai di kampung saya dulu cukup percaya akan khurafat-khurafat bila berlaku gerhana bulan atau matahari. Lalu tengok ada buku ramalan dia. Ada buku yang isinya ramalan-ramalan. Apa akan berlaku jika berlaku gerhana bulan, katalah bulan apa namanya. Oh, katalah bulan maulid. Gerhana bulan. Apa akan terjadi? Ini tanda apa ni? Alamat apa ni? Kalau gerhana bulan itu berlaku pada bulan Rajab, ini apa nih? Apa alamat dia? Ada buku itu. Kalau tak salah buku itu nama dia apa? Primbon kalau saya. Nama tanya Primbon apa? Dan disebarkan oleh orang tua. Uang kampung percaya. Wah, ini malam tadi gerhana bulan. Sebagai alamat ini, alamat bahwa untuk minggu ini atau bulan ini akan berlaku ni bla 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 bla. Semua dikaitkan dengan nasib manusia. Ya, itu mungkin warisan Hindu lah. Dan ada yang lebih pelik. Bila gerhana bulan jam sekian, semuanya ada yang matahari ke bulan pukul-pukul apa, pokok kelapa. Pokok nyuk itu dipukul dan pukulnya tak boleh pakai kayu. Di pukulnya pakai bantal. Pakai bantal. Kepercayaan dia orang apa? Ya, kalau berlaku gerhana, matahari atau bulan, lalu pokok kelapa itu dipukul-pukul, atau bantal dipukulkan ke pokok kelapa, ini banyak buah kelapa yang ada di atas itu akan menjadi kelapa, saya tidak tahu ya bahasa Malaysia-nya,
Tapi kalau yang bagi Indonesia saya tahu namanya kelapa kopior. Kopior, KOPYOR, kopior. Jadi kelapa yang biji kelapanya itu sudah hancur jadi air. Sudah air. Mahal itu. Memang untuk boleh orang kalau demam-demam panas minum itu, insya Allah sembuhlah. Itu bagus. Mahal harganya. Karena tiga kali ganda daripada kelapa muda. Namanya kopior. Banyak itu dijual kalau Indonesia banyak. Kalau kopior, kopior. Dulu ada orang Malaysia pergi Jakarta. Pergilah ke warung, ke restoran. Order makanan, order minuman. Ada minuman apa nih? Apa namanya? Kopi O satu. Kopi O, kopi O satu. Yalah kopi O, mana ya kopi O. Ya orang Indonesia tak tahu apa itu kopi O. T O. Ya kosong maksudnya. Keluar pula kelapa. Isi kelapa di itu. Dia terkejut leh. Ih, saya minta kopi O. Baginya apa ni? Air apa ni? Di mana? Air kelapa. Tapi mana isi dia? Isi sudah hancur. Memang daripada hancur. Ditanya, ini apa ni Pak? Lah, tadi Bapak minta apa? Kopio. Kopio dia dengan kopio. Tapi sedap pula. Okey, lain kali minta lagi. Memang sedap. Itu boleh jadi ubat itu, ya saya percayalah. Dan harganya memang mahal. Jadi kalau nak kelapa yang di atas itu semua jadi kopio, sebab kalau kopio harga dia tiga kali ganda daripada biasa. Kalau yang biasa katalah harga RM1, boleh jadi RM3. Kalau yang kelapa muda biasa RM2, ia boleh jadi RM6. Berganti kali ganda. Wow. Kepajaran begitu ada. Tidak ada itu. Ada dulu. Saya masih ingat masih kecil-kecil. Di kata yang begitu. Ini bukan azab, ini peringatan. Agar kita nampak dan merasakan kuasa Allah. Itu aja. Bila kita sudah dapat melihat, memahami, merasakan kuasa Allah, biar hati ini jadi lembut. Timbul rasa takut karena kita ini lemah di hadapan Dia yang Maha Kuat. Kita ini kotor di hadapan Dia yang Maha Suci. Dia ini fakir. Fakir sefakir-fakirnya di hadapan Dia yang Maha Ghani. Itu namanya takfif, bukan iqab. Nah. Saya kata ini karena begini jemaah sekalian, ada hadis lain. Ada hadis lain. Yakni apa namanya? Di Madinah ini, hadis ini dalam Sahih Muslim ya. Juga dalam kitab Sahih Muslim daripada riwayat Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima min safarin, suatu hari Nabi baru balik daripada bepergian, balik dari bepergian safar musafir ya. Falamma kana qurbal Madinah, maka tatkala Nabi sudah hampir tiba di Madinah, dah nak dekat masuk kota Madinah lah. Hajat rihun syadidatun, tiba-tiba berlaku angin ribut yang bertiup kencang, berhembus kuat. Bukan main kuat. Rih syadidah. Takadu antat finar rokib. Yang bertiup kencang tadi menerbangkan pasir. Itu buangan. Hingga kendaraan pun nampak tenggelam. Unta keledai yang berjalan asalnya senang karena jalan diliputi oleh pasir dan debu. Tenggelam tu. Terkejut, apa akan berlaku ni? Ini apa ni tiba-tiba? Tak ada tanda apa-apa, tiba-tiba berlaku angin yang sangat kuat, ribut pasir yang dahsyat. Fazama anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba bersabda, memberitahu para sahabat yang bersama baginda, bu'isat hadhihir rihu limauti munafik. Kamu tahu tak? Angin yang berhembus kuat, angin ribut pasir ini, diperintahkan, diutuskan oleh Allah limauti munafik. Allahu Akbar. Karena kematian seorang munafik. Di Madinah ada orang munafik yang mati. Lalu Allah utuskan angin beribut angin, ribut pasir. Falama qadimal Madinah, tatkala sampai di Madinah, betul fa idza munafiqun azimun minal munafiqin qad mata. Sampai di Madinah, betul rupanya ada ketua munafik atau munafik azim lah. Bosok mati. Bermakna ketika berlaku ribut tadi, si munafik itu belum mati, tapi Nabi dah bagi tahu. Nah, ini tahu tak? Angin kencang ribut pasir ini, ya ini Allah utuskan bagi nak menyambut kematian si munafik. Orang tu belum mati. Sesama di Madinah betul ada seorang ketua munafik mati. Lalu apakah, macam mana kita nak, ini hadis sahih, Muslim. Yang tadi juga cakap nak Muslim. Tadi dikata tak boleh mengaitkan kematian Ibrahim dengan gerhana. Atau mengaitkan gerhana dengan kematian Ibrahim. Putri Nabi. Ini pula Nabi kaitkan berlakunya ribut pasir. Ribut pasir dengan kematian seorang munafik. Macam mana nak memahami ini? Macam bercanggah. Sepintas lalu macam bercanggah. Tadi dilarang mengaitkan kematian seorang dengan fenomena alam. Ini pula Nabi kata, fenomena alam, yang berlakunya ribut, angin ribut pasir, dengan kematian munafik. Cemana nih? Nah, jamaah sekalian, kalau kita cermati bahasa yang dikatakan oleh Nabi, baru kita tahu. Ketika Nabi memberitahu tentang peristiwa gerhana, Nabi kata ayatani min ayatillah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi kata tujuannya untuk tahwif. Tahwif itu inzar, memberi peringatan agar orang mukmin semakin ingat kepada Allah. Yang ingat supaya bertambah ingat, yang lupa supaya jadi ingat, yang kurang memuliakan supaya lebih memuliakan Allah, yang kurang menyucikan supaya dapat menyucikan lebih lagi. Itu tadi takwif. Adapun angin yang itu sendiri, dia bukannya indar, dia ukubah, siksaan. Masya Allah, betul. Jadi ada fenomena alam jamaah ya sekalian, ya, yang berlaku ini, ada kalanya ia sebagai tanda kebesaran Allah, Allah tunjukkan kebesarannya, dan indar. Yang kedua ada fenomena alam, di samping Allah menunjukkan kuasanya, ia sebagai azab, siksa bagi orang tertentu. Contohnya berlakunya angin tadi, itu siksaan bagi orang munafik yang belum mati, diantar oleh Allah dengan. Adakah si munafik yang mati akan tersiksa? Ya pastilah. Karena itu siksaan. Sama-sama fenomena alam. Tapi bagi A, ia inzar. Bagi A dapat meningkatkan keimanannya. Tapi peristiwa yang sama bagi B, jadi ia adalah siksaan. Bahasa yang mudah begini. Tahun 2004
2003, 2004, 2004 ya kalau tak salah, berlaku tsunami di Aceh. 190 ke 175, lupa saya, mati di Aceh saja. Mati, dilanda tsunami. Rata bumi Aceh, bagian setengah. Hilang, lenyap, bukan lenyap rumahnya, kampung hilang. Rata, sehingga orang tak tahu rumahku di mana. Tapak rumah pun tak tahu, karena rumahku hilang. Kapal, puluhan ton, boleh naik ke darat. Betapa tingginya air laut, betapa kuat dan derasnya air laut, naik ke darat, si kapal di laut pun naik ke darat, air surut, kapal tak boleh lagi ke laut. Sampai sekarang kan masih sedang ada di darat. Ramai yang mati. Yang mati itu jamaah sekalian, secara umum matinya bolehkan di tempat yang sama, yang di Aceh. Sama. Yang mati banyak. Di mana mati, tempatnya sama. Masa mati sama, hari yang sama. Cara kematian ya mungkin samalah. Sama-sama mati lemas. Mati tenggelam. Atau tertelan lumpur panas. Cara matinya. Tempat matinya boleh kata sama. Masa meninggalnya sama. Cara kematiannya sama. Tsunami itulah. Tapi kesannya kepada si mati berbeza. Berbeza. Ada tsunami yang menyebabkan kematian mereka, orang itu, sebagai azab. Sebagai azab. Sehingga mati dengan azab Allah. Dia mati ketika Allah sedang murka. Kan di azab. Orang yang mati. Dan semasa mati, ia dimurkai oleh Allah. Dilanda tsunami. Matinya su'ul khotimah. Neraka kekal abadi. Ya katakanlah, ia mati ditelan tsunami ketika ia menyambut Christmas, menyambut kelahiran anak Tuhan, kata mereka. Takkan mati ketika Allah murka dia. Maka tsunami azab baginya. Tapi bagi kanak-kanak yang belum balik, atau bagi yang meninggal semasa meninggal mungkin sedang sujud karena waktu subuh, atau mungkin masya Allah banyak kan, apakah itu azab? Bukan. Tsunami yang melanda kanak-kanak di Aceh yang dengannya ia mati, tsunami bukan azab. Tsunami adalah rahmat bagi mereka. Sehingga semasa mereka mati, Allah pandang dia dengan penuh kasih sayang. Walaupun masa matinya sama, tempatnya sama, caranya sama, tapi keadaan mereka ketika mati tidak sama. Jadi itu boleh jadi fenomena alam yang misalnya berlaku itu, boleh jadi ia sebagai azab bagi A, boleh jadi itu rahmat bagi B, boleh jadi ianya peringatan bagi si. Boleh jadi. Boleh jadi. Ini fenomena alam ya, yang tidak mudah untuk dijangkakan. Tsunami kan tidak mudah dijangkakan. Oh, nanti bulan sekian akan berlaku tsunami. Kan tidak mungkin. Oh, tahun bulan sekian akan berlaku gunung itu akan meletus. Tak mungkin. Susah. Berbeza dengan gerhana matahari. Gerhana bulan itu sesuatu yang boleh bukan boleh diteka, boleh diramal ya, bahkan secara saintifik boleh, tak percaya tunggu nanti. Orang sudah tahu, bahkan kalau jamaah lihat dalam artikel-artikel tentang ini astronomi, kita punya senarai dalam setahun, kita sudah ada tahu senarai berapa kali akan berlaku gerhana bulan tahun ini, mana tempat di bumi yang terlibat, mulai pukul berapa, habis pukul berapa. Akan berlaku gerhana matahari, negara mana yang terlibat,
mana yang negara mana yang mengalami gerhana penuh, mana yang separuh, mana yang gerhana cincin. Nah, ini bukan musibah, ini betul-betul peringatan. Inzar, bukan ikob. Allah tidak akan menyiksa hambanya karena melakukan itu tadi. Karena benar sudah boleh di boleh sudah dipastikan berlaku. Begini-gini. Ya, kecuali Allah batalkan sunatnya. Kalau Allah batalkan sunatnya, kita boleh agak. Kita apa namanya api panas. Ya pasti panas lah, kecuali Allah batalkan sunahnya, api jadi sejuk. Tak boleh kita agak. Oh, bila ya api ini akan jadi sejuk? Tak tahu kita. Karena Allah sentiasa menghendaki api panas. Air tak boleh dicincang. Itu kehendak Allah. Itu sunatullah. Tapi jika Allah menghendaki, air pun boleh dipisahkan. Tapi kita kan tak boleh mengagak di mana, bila, air ini boleh dipisahkan. Kan pernah berlaku pada zaman Nabi Musa. Api pernah menjadi sejuk pada zaman Nabi Ibrahim. Apakah akan berlaku lagi? Wallahu a'lam. Nah, sesuatu peristiwa alam yang berlaku 100% berkat sunnatullah, jemaah sekalian, yang boleh dikaji, boleh diagak, boleh di ya, ini semuanya ini adalah ayat Allah. Dan tujuannya wif atau inzar. Yaitu kalau kita melihat perkara-perkara seperti ini, perbanyakkanlah sujud, puji Allah. Allah ingatkan kita karena mungkin kita lupa. Tetapi fenomena alam, fenomena alam yang berlaku tanpa kita, kita tak boleh mengagaknya. Banjir besar, kemarau panjang, gunung merapi meletus, gempa bumi meranapkan bandar, tsunami mengganas umpamanya. Oh, ini semua tak boleh diagak, sains tak mampu nak mengagak. Nah, ini hati-hati kalau fenomena alam berlaku sini. Ini lebih kepada ikob. Ikob itu balasan siksa akibat perbuatan dosa manusia. Nih, bukan sekadar peringatan bagi orang lain, tapi lebih bukan balasan siksa daripada perbuatan manusia itu sendiri. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukkan ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat 41. Surah 30 ayat 41. Nah, ini siksa ini. Ini boleh katakan peringatan bagi orang yang lupa, tapi ianya lebih merupakan siksa akibat dosa orang itu. Dosa kaum itu, dosa bangsa itu. Zoharul fasadu. Telah berlaku kerusakan. Sama ada kerusakan iklim ke, cuaca ke, kerusakan apa penyakit ke, tanah runtuh ke, macam-macam lah nama kerusakan. Fil bari, kerusakan yang berlaku di darat. Apa ya sekarang ini kalau panas ekstrim sangat. Kalau hujan hingga hujan sikit, banjir besar. Bila banjir pula lambat nak surut. Kalau kemarau-kemarau panjang sungguh, sepatutnya dah hujan tapi belum hujan. Kenapa ya tanah?
Mengiring sikit tapi tadi runtuh pula. Tiba-tiba sana jembatan patah pula. Apa pasalnya? Wal bahri, dan kerusakan yang ada di laut. Ikan mati. Air laut kotor. Kerusakan di laut suasana parah. Apa Allah kata? Bima kasabat aidinas, berpunca daripada oleh sebab apa yang diperbuat, dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Mana dosa? Perbuatan dosa, kesalahan yang dilakukan oleh manusialah menjadi penyebab utama berlakunya kerusakan di darat, di lautan. Kerusakan yang melanda di darat, di laut itu namanya azab. Puncanya tangan manusia sendiri. Puncanya tangan manusia sendiri. Ini akibat logis. Ini akibat yang sangat logik. Ibaratnya, kamu letakkan tanganmu, pegang, katakanlah kamu pegang microwave atau oven yang sedang panas banyak, tangan kamu melecur. Pastilah. Kamu makan makanan yang sudah tak siap untuk dimakan, dah basi, dah busuk. Kamu perlu kamu makan sakit. Pastilah. Jadi perbuatan kita ini menjadi asbab yang akibatnya pasti berlaku. Ini maksudnya. Ini namanya azab. Tidak kuasakah Allah menghilangkan akibat daripada asbab yang kita lakukan? Jika Allah menghendaki, berkuasa. Contoh, orang makan racun, itu melakukan sebab. Akibatnya sakitlah. Berkuasakah Allah menghilangkan akibat sakit yang ditimbulkan oleh asbab minum racun? Berkuasa jika dikehendaki. Contoh punya Nabi, terminum racun, tak ada masalah, sehat. Sahabat yang juga termakan racun, maksudnya termakan makanan daging diberi racun, mati. Tapi kenapa Allah lebih sering menghendaki atau selalunya menghendaki asbab yang kita lakukan ini pasti ada akibatnya? Mana sunatullah sentiasa berlaku. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Allah nak bagi mereka rasa. Nak merasakan akibat buruk daripada apa mereka lakukan. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Agar mereka itu kembali. Mereka telah melakukan kesalahan, balik ke pangkal jalan. Daripada lupa supaya jadi ingat. Daripada banyak menentang Allah menjadi mematuhinya. Daripada hidup mengikuti hawa nafsu, ya ikutlah panduan agama. Kembali. Sedar. Jangan mengulangi lagi. Dah tahu itu api. Bila kamu sentuh, tangan kamu terbakar. Pasti. Janganlah kamu sentuh. Jangan ulangi. Kalaupun melakukan kesalahan, karena manusia ini pasti tak terlepas daripada salah dan silap, usahakan kalau melakukan kesalahan pun hanya sekali. Itulah yang pertama dan terakhir bagi kesalahan yang sama. Nabi SAW mengingatkan kita, orang mukmin yang sebenar ialah tidak akan dipatuk oleh ular yang sama di tempat yang sama. Dua kali. Dipatok oleh ular yang sama di tempat yang sama. Itu mana bukan orang. Maksudnya apa? Apakah bila orang dipatok oleh ular yang sama di tempat yang sama hilang imannya? Bukan begitu. Mana orang mukmin itu mesti belajar daripada kesilapan. Tempoh hari saya dipatok ular itu di tempat itu. Ya kena hati-hatilah. Jangan sampai dipatok dua kali di tempat sama oleh ular yang sama. Bagaimana orang mukmin itu adalah belajar daripada kesilapan.
Oh, dahulu kita buat ini, akibatnya begini. Ya sudah, jangan diulang. Tak boleh kita buat salah berulang kali. Buat benda yang salah, yang sama berulang kali. Itu Nabi kata, itu bukan orang mukmin. Nah, ini hati-hati. Nah, ini ya, ini betul fenomena alam. Tapi fenomena alam tadi hanya merupakan akibat yang asbabnya datang daripada kita. Tapi gerhana bulan, gerhana matahari, adakah penyebabnya daripada kita? Sama sekali tidak. Sama sekali kita bukan, amalan kita, perbuatan kita, bukan menjadi asbab bagi berlakunya gerhana matahari atau gerhana bulan. Sama sekali tidak. Sebaliknya, gerhana bulan matahari itu betul-betul 100% patuh kepada sunnatullah yang Allah tetapkan buat mereka. Gerhana itu benar-benar bukti alam semesta ini sujud kepada Allah semata. Patuh pada Allah semesta. Jadi seakan-akan menyindirlah itu kepada kita. Itu peringatan. Seakan matahari, wahai kamu manusia, aku ini makhluk yang lebih dahsyat pada kamu. Kalau aku mogok panas, kamu mati, kata matahari. Kalaulah ini aku menaikkan tingkat temperatur, kamu pun mati. Kalau aku mendekatkan diriku kepada kamu di bumi, kamu mati. Kalau aku menjauhkan, kamu pun akan mati kesejukan. Sungguh pun aku lebih dahsyat daripada kamu. Aku patuh kepada peraturan Tuhanku yang mencipta aku. Tiba masanya diriku terhalang dari penglihatan kamu. Aku dilindungi oleh bulan yang lebih kecil daripada aku. Ya, aku tak boleh buat apa-apa. Aku tak boleh mengelak. Sudah tiba masanya, aku tak dapat dilihat oleh kamu dari bumi. Tengok. Bumi kata begitu, langit bulan kata tiba-tiba kita yang, takkan kamu tak malu, tak sujud kepada Allah. Aku makhluk yang lebih dahsyat itu pun patuh. Itu namanya indar. Jadi tak ada kena-mengena dengan perbuatan kita, berbeza dengan kerusakan di bumi, kerusakan di... Kenapa sering sangat katalah laku banjir bila hujan, atau sering sangat katalah kemarau panjang tak terhenti-hentinya? Itu perbuatan kita. Kenapa laku tanah runtuh? Kenapa temperatur udara naik? Kenapa kutub utara, temperature suhu di utara dan selatan meningkat? Kenapa tingkat kebekuan ais di utara sudah mulai berkurang? Sekian persen kutub utara selatan sudah mencair. Bila mencair, mana karena suhunya naik. Pasal apa naik? Sedangkan ratusan tahun dahulu tidak naik. Sehingga bila kutub utara selatan itu mencair sekian peratusnya, bagaimana akan meningkatkan paras air laut? Air laut naik, gelombang besar. Sehingga dijangkakan, boleh diagak dah. Suatu saat nanti ini kalau tak segera dibendung, tak segera diatasi, bandar-bandar besar yang ada di tepian pantai di laut akan tenggelam dalam jangka masa sekian ratus tahun lagi. Ya, tak maju ramalan atau kajian saintifik, walau alam. Jakarta itu jam masih dijangkakan tak sampai 500 tahun. Ya, mungkin dalam 300 lebih tahun kadang tenggelam di Jakarta. Paling lama tuh. Mungkin tak sampai 200 tahun lagi tenggelam di Jakarta. Ya. Sekarang pun sudah tiap tahun, sekian tahunnya, sudah mulai lebih rendah daripada paras air laut. Sehingga sudah mulai buat dinding, tembok. Macam negara Belanda. Di mana daratan lebih rendah daripada paras air laut. Kenapa dahulu tinggi sekarang? Boleh jadi. Karena tanahnya makin rendah, makin turun. Atau mungkin paras air makin. Ditambah pula bangunan yang tak terkawal makin. Ya, lama-lama. Tanahnya pun berat, jadi tak larat lah. Makin banyak bangunan yang perlu aku pikul. Mungkin, wallahualam. Itu namanya kerusakan. Dan itu betul-betul akibat manusia. Tangan manusia. Dan itu adalah teguran, itu azab liyudikohum. Adapun gerhana matahari dan bulan, saya kata tadi, itu betul-betul berlaku karena kedaulatan mereka patuh pada peraturan Allah, tujuannya
indar bagi penglihatan kita. Dalam bahasa mudahnya lah, seakan matahari, bulan, dan bumi bagi tahu kita, manusia yang kerdil, yang lemah, janganlah sombong sangat. Aku makhluk Allah yang besar pun, patuh pada Allah, tak boleh mengelak. Sujud, tak berani nak melawan. Suruh bergerak sekian jam, sekian. Sekilometer, sekian. Pelajar, sekian, sekian. Yang kamu ni lemah, kenapa kamu tak patuh? Masya Allah. Itu nampak. Ya. Itu nampak boleh kita apa? Kita kaji itu. Itu jemaah sekalian. Jadi kematian karena ajal. Matahari dan bulan, gerhana itu cerita lain. Janganlah kematian seorang yang menjadi asma itu akibatnya berlaku gerhana. Bukan. Oh, sebab kematian orang inilah tidak begitu ya. Lainlah kalau itu azab. Azab. Azab maknanya tubillah ya, kita boleh mengelak. Tapi kalau gerhana matahari, kita boleh mengelak. Yang azab itu kita boleh elak, boleh mohon pada Allah. Kita boleh. Karena azab itu balasan daripada kesalahan kita. Maknanya jika manusia berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, azab itu tidak ada. Itulah. Tetapi fenomena alam yang sifatnya sunnatullah, itu tak boleh kita boleh buat apa-apa. Terbitnya matahari setiap pagi sebelah timur, tenggelamnya matahari di sebelah tiap petangnya, itu tak boleh buat apa. Mau berdoa ke tak berdoa ke, suka ke tak suka, macam itu. Ya. Bumi berpusing pada paksinya 24 jam sekali rotation. Tak boleh buat apa-apa. Upaya usaha kita, doa kita tidak berkesan sama sekali. Mereka sedang menjalani perintah Allah berdasarkan peraturan. Jadi yang keempat ini atau hadis yang kita pelajari ini, jamaah sekalian, betul-betul semuanya ada dua, ya. Yes, ya, serampang dua mata lah. Yang hadis ini Nabi ingin meluruskan, membetulkan pemahaman mereka yang salah tentang kematian dan fisik alam, ya. Yang kedua, Nabi memberitahu tentang hakikat kauniyah yang sebenarnya, yang baru hari ini dapat difahami dengan baik. Bagaimana proses berlakunya gerhana matahari dan apa namanya bulan itu. Itu, jamaah sekalian. Mudah-mudahan menambahkan pengetahuan bagi saya yang menyampaikan. Alhamdulillah memberi manfaat bagi jamaah sekalian. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan di saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesilapan kita. Kita untuk dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا.